Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita. Seperti biasa, di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga, Azub, dan Haiko Vanderpacker. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah guys, di sini Mimin akan membawakan berita terbaru dari Rangga Azub dan Haiko Vanderpacker yang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Nah guys, di sini infonya adalah nanti malam, tepatnya malam Minggu ya guys, ada live YouTube bareng di Ide Garasi ya. Waduh, dan pastinya di sini tamu spesialnya adalah Neng Haiko Vanderpacker. Nah di sini part 2 yang kemarin ya guys. Nah pastinya di sini ada game-game seru yang akan dimainkan oleh Neng Koko dan Abang Rangga Albert. Dan pastinya di sini juga ada cidukan-cidukan baru di antara mereka berdua yang akan dibongkar oleh para sahabatnya ya guys. Nah pastinya kita semua udah gak sabar banget ya untuk menunggu nanti malam, dan pastinya para bunda-bunda harus nonton ya, jangan sampai ketinggalan biar kita semua gak penasaran dengan kisah hubungan mereka berdua. Nah pastinya nanti malam akan diungkap semua di sini ya guys, dan pastinya akan dikupas-kupas masalah kisah asmara Rangga Azub dan Haiko Vanderpacker di kehidupan nyatanya. Nah guys, jangan lupa juga di sini untuk kita mendukung karirnya dengan Haiko Vanderpacker agar tambah sukses lagi, dan karir Rangga Azub juga agar tambah sukses lagi dan channel YouTube-nya makin maju terus ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah di sini juga tak hanya Mimin mengucapkan itu, dan di sini juga kita akan mendoakan agar Neng Haiko Vanderpacker segera mualaf ya guys, agar mereka berdua bisa menjalani hubungan yang lebih serius lagi. Nah buat para bunda-bunda yang penasaran dengan info yang selanjutnya, jangan lupa untuk pantengin channel Mimin agar nggak ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya. Pastinya akan selalu Mimin update setiap hari. Mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.